Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi dalaini amin. Far'un, ini satu cabang masalah fikih. Gusalatul mutanajjisi walau ma'fuan anhu kada min qalilin inin fasolat waqad zalatil aynu wa sifatuha walam tatagayyar walam yazid waznuha ba'da i'tibari ma ya'khudhuhu sawbu minal ma'i wal ma'u minal wasakhi waqad ta'ural ma'alu tahiratun. Ini khobarnya jauh banget nih, tahiratun. Ya, umtadanya gusalatu ya. Gusalatul mutanajisi, basuhan air najis. Jadi habis mencuci sesuatu tempat, sesuatu apa ya, benda yang terkena najis, air basuhannya. Walau ma'fuan, sekalipun najisnya dimaaf. Walau ma'fuan anhu, sekalipun najisnya dimaaf. Terkena suatu tempat atau suatu apa ya, najisnya dimaaf umpama sekalipun. Kadamin kolidin, seperti darah yang sedikit, ini kan dimaaf. Ya, di apa, di kain umpama atau di suatu tempat kena darah sedikit, itu kan dimaaf namanya. Inin fasolat, jika berpisah iya. Berpisah iya, najisnya itu dari tempat, ya, dari tempatnya, dari tempat yang dibasuh sudah berpisah. Waqad zalatil ainu, dan zatnya udah hilang, zat najisnya udah hilang. Ya, wasifatwa, dan sifat najisnya pun udah hilang. Walam tataghayyar, dan tidak berubah ia, airnya enggak berubah. Walam yazid waznuha, dan tidak bertambah timbangan airnya, enggak bertambah. Ba'da tiwari ma ya'khudhuhu sawbu minal ma'i, setelah mengitibarkan apa yang diambil oleh oleh kain daripada air itu, atau setelah memperkirakan air yang diserap ya, benda yang dibasuh itu. Ya kan, kalau begitu kan biasanya keambil gitu ya, karena dicuci. Wal ma'u minal wasakhi, ya, ma'u atop ke sawbu. Ya, jadi setelah mengitibarkan sesuatu yang diambil oleh air dari kotoran, maksudnya setelah memperkirakan kotoran ya yang dihilangkan air. Kan kalau dicuci satu kotoran itu airnya kan nanti berpengaruh apa enggak gitu ya. Waqad tahural ma'lu, dan sungguh telah suci tempatnya. Bagaimana tuh air basuhan tuh? Tentu tadi udah berpisah ya, najisnya sudah hilang, ain najisnya, sifat najisnya udah hilang. Bagaimana air basuhan itu tahiratun, suci? Qala syaikhuna wa yazharu al-iktifa'u fihi ma bizani. Berkata guru kami, berkata oleh guru kami,
Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami, wa yazharul iktifa'u fihima bizani, dan jelas al-iktifa cukup fihima pada keduanya. Keduanya apa? Tadi sesuatu yang diserap oleh kain, ya, airnya, dan yang diambil oleh air daripada kotoran. Ya, kan kalau pengen kita bersihin suatu kain yang kena kotoran, kena najis, kita siram, kita masukkan ke dalam, kita siram, ya, pakai air atau satu, ya, sesuatu tempat yang kena kotoran kita siram pakai air, itu kan nanti berpengaruh kepada lebih kurangnya daripada air itu. Nah, itu untuk berkurang atau tidak, ya, yazid aw lam yazid wasnuha, itu, ya, bizon, dengan dugaan kuat aja. Nah, biasanya kalau begitu kan diambil sama, udah dibasuh pakai, ya, sudah terkena, ya, apa benda, kain atau apa, ya, itu berkurang sedikit, ya, biasanya begitu. Kayaknya kalau bertambah enggak dah, makanya bahasanya walam yazid wasnua, tidak bertambah timbangannya, insyaallah, ya, enggak, ya, insyaallah. Jadi masalah kita tadi, bagaimana tuh air basuhan hukumnya apa? Suci. Jadi air basuhan najis berarti hukumnya suci. Tentunya setelah berpisah, ya, ain, tentunya berpisah setelah berpisah, ya, najisnya berpisah, ain najisnya berpisah, sifat-sifatnya. Ya, kalau enggak ada itunya, suci. Kalau di situ air basuhan ada zat najisnya, yang enggak suci, gitu, ya. Far'un, ini satu cabang masalah. Nah, udah habis tuh, ya. Nah, itu permasalahan kita tadi, apa hukumnya air basuhan najis suci? Kalau sudah berpisah zat najisnya, sifat najisnya. Far'un, ini satu cabang masalah. Idza waqa'a fi ta'amin jamidin kasamnin fa'ratun masalan famatat ulqiyat wa ma aulaha mimma sama mimma masaha faqad wal baqi tahirun. Ini satu far'un, cabang masalah. Idza waqa'a, apabila jatuh, fi ta'amin jamidin, di makanan yang beku, ya, kasamnin, seperti minyak samin. Ini beku bukan, ya, tadi beku bukan pengertiannya beku, kaku, gitu, ya. Nanti kita lihat apa yang dimaksud beku di sini. Jatuh apaan? Fa'ratun, oleh tikus. Jatuh tikus di situ. Masalah umpamanya. Famatat, lalu mati tikusnya. Jatuh ke situ tikusnya mati, mungkin panas sekali tempatnya atau apa gitu. Umpama di apa? Di dodol. Dulu orang banyak ngaduk dodol di sini di Betawi, Jakarta. Sekarang udah enggak ada lagi, ya. Dodol ada tempatnya tuh, apa, kualinya. Mungkin kalau di Jawa masih, sana masih ada NTB masih kali, ya, masih ada dodol, ya, bikin dodol. Di Betawi sekarang udah nggak ada, ya, paling yang pinggir-pinggir pengusaha paling, ya.
Oh, di sini udah enggak ada. Dulu banyak di sini. Yang ngaduk dodol banyak sekali. Hampir beberapa rumah. Contoh itu umpama. Nah, umpama ya, penggorengannya gede tuh. Ya, tempatnya yang gede. Dodol, dodol dia beku. Nanti kita lihat masuk dia dalam kategori ini. Umpama jatuh tuh tikus ke situ. Ya. Ulqiyat famatat, lalu dia mati. Ulqiyat wa ma haulaha. Maka harus apa yang dilakukan ketika tikus jatuh ke sesuatu yang beku, umpama dodol gitu ya. Ulqiyat maka dibuang, wa ma haulaha dan apa yang di sekitarnya buang. Tikus jatuh di sini umpama. Ini dok ni tempat penggorengan, ya. Tempat walinya, ini dodolnya maksudnya. Jatuh ke sini, umpama di sini dodol ni, jatuh di sini, tuk jatuh. Tikusnya, umpama ni tikus maaf ya, jatuh dia. Ya. Ulqiyat maka dibuang, wa mahaula dan apa yang di sekitarnya, mimma masa fakot. Daripada sesuatu yang menyentuh dia. Nah, ini dodol sentuh yang kesentuh, umpama ini tikusnya buang ini dodol ya. Tikusnya mati tentunya ya. Bangke berarti dia. Buang ini dodol yang di sekitar sini buang. Yang kena dia kemudian yang di sekitarnya. Segini aja. Jadi enggak mesti dibuang semuanya. Enggak mesti dibuang dodol semuanya enggak. Jadi yang kena sama ya, yang kena sama tikusnya. Wa ma aulaha mimma masa fakot. Dan apa yang sekitarnya dari sesuatu yang menyentuh tikus. Ya, buang di situ yang menyentuh tikus. Wal baqi tahirun. Sisanya suci. Ya, sebelah sini suci. Ya, suci. Wal jamidu huwa, apa itu yang dimaksud jamid beku? Wal ladzi idza gurifa minhu la yataradu ala kurbin. Beku di situ adalah yaitu yang wal ladzi yang idza apabila gurifa disendok minhu daripadanya, umpama dodolnya disendok. La yataraddu ala kurbin, tidak kembali lagi pada masa yang sebentar. Ya, ketika disendok itu dodolnya lama. Ya, lama. Merapatnya lama. Nah, itu namanya beku. Jadi bukan beku ini beku benda padat begini, bukan ya. Bukan benda padat begini. Ya, jadi jangan diterjemahkan padat jangan ya. Beku aja beku. Itu yang dimaksud beku begitu. Ya. Jadi kali ini kita kaji dua masalah tuh, ya. Yang pertama adalah tadi basuhan najis hukumnya apa? Suci apabila sudah berpisah daripada zatnya dan sifatnya, ya, najisnya. Yang kedua tentang ya suatu bangke tikus umpama jatuh ke makanan yang beku. Ya, apa hukumnya? Nah, beku itu yang maksud beku adalah ya ketika disendok dia lama kembalinya, itu maksud beku. Apa bagaimana itu yang harus dilakukan? Ya, maka yang najisnya itu adalah yang ya yang sesuatu yang sekitarnya yang terkena oleh bangke itu, tikus umpama bangkenya, itu saja yang najis dan itu dibuang, yang lainnya tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab.